akan melakukan screening di meja kedua. Kita saksikan bersama. Selanjutnya akan ke meja ketiga. Meja ketiga adalah penyuntikan vaksinasi. Hari ini kita masuk kepada fase atau tahap pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID yang sangat penting. Fase yang sangat penting itu adalah vaksinasi, dan kita sudah mendapat arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Bapak Presiden dua kali yang lalu sudah memulai melakukan vaksinasi dengan menyuntikkan vaksin Sinovac yang sama-sama sudah kita ketahui. Nah, sebagai unsur pemerintah dan unsur pemerintahan, saya selaku Gubernur Aceh hari ini harus menjalankan vaksinasi tentu bersama Forkopimda dan beberapa stakeholders yang lain. Dan fase ini untuk Aceh adalah fase yang sangat penting, dan ini kita lakukan sesudah semua prosedur dan mekanisme vaksinasi dijalankan. Hanya dua syarat sehingga kita harus sudah bersedia melakukan vaksinasi. Syarat terhadap vaksinnya adalah satu, vaksin tersebut sudah dilakukan uji klinis dan izin oleh BPOM, Badan Pengendalian Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan itu sudah dilakukan. Dan yang terpenting bagi kita di Aceh, utamanya di Aceh, adalah sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Maka hari ini penanganan COVID-19 memasuki fase yang sangat penting, yaitu vaksinasi. Tapi penanganan yang lain, penanganan kesehatan dengan 3M dan 3T itu tetap berjalan, social safety net tetap berjalan, dan kemudian antisipasi terhadap krisis pangan juga tetap berjalan.